kakak tabah menghadapi ujian Allah. Lepas tu dan selalu berdoalah untuk kesihatan anak-anak kak. Nak merawat satu benda terutama ni kanser ni, maknanya memerlukan rawatan yang paling banyak kan. Lah. Itu kalau tak ada sumbangan ni, tak ada apa ni, tak ada sumbangan daripada mana-mana, jadi masalah lah kan. Kita ni kita serah je lah. Dia nak buat gun pun tak apa dah lah. Takkan dia nak waktu kan kita kan ni kan nak selamatkan anak kita. Kita serah ke dia je lah. Nasihat tu mereka untuk tabah lah. Tabahkan hati. Serah pada takde. Terus pergi hospital. Buat rawatan.